Masuk waktu subuh pukul 6.10. Bila saya solat tahajud pukul 5.30, adakah itu dikira solat qiyamul lail? Ya. Waktu tahajud itu bila? Dari lepas azan isya sampai azan subuh berkumandang. Azan pertama ke azan kedua? Azan kedua. Azan kedua itulah yang menunjukkan masuknya waktu subuh. Habis. Bila ada ustaz berceramah, bila dah habis tengah malam, maka habislah waktu. Pendapat yang kuat adalah dari mula lepas isya sampailah azan subuh berkumandang, masuk waktu subuh. Habis. Mana dalilnya? Imam Ahmad bin Hanbal salat dari lepas isya sampai azan subuh. Seandainya waktu itu tak boleh, pasti dia berhenti. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat dari isya sampai subuh. Maka terhitung sebagai qiyamul lail. Apa beza tahajud dengan qiyamul lail? Bila tidur terlebih dahulu, terbangun dari tidur tahajud. Kerana makna tahajjud berat. Wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjud, lawanlah tidurmu. Bila dia tidur dulu disebut tahajud. Bila dia tak tidur dulu, maka disebut qiyamul lail. Qiyam tegak, lail malam. Qiyamul lail tegak di waktu malam. Tapi qiyamul lail tidak hanya salat sahaja. Baca Quran qiyamul lail, zikir qiyamul lail, muhasabah qiyamul lail, dan salat qiyamul lail. Maka bila ia tidur, terbangun pukul 4, 4.10, 4.30, maka dia salat. Seelok-eloknya salat sunat wudu dulu. Salli sunnatal wudu rak'ataini lillahi ta'ala. Kerana Bilal bin Abi Rabah, Nabi panggil, "Bilal, ke sini sekejap. Ada apa ya Rasulullah?" "Sami'tu daffana laika baina yadayya fil jannah." Aku dengar suara selipa engkau dalam surga. "Apa amal engkau wahai Bilal?" "Aku tak pernah meninggalkan salat sunat dua rakaat setelah wudu. Salli sunnatal wudu rak'ataini lillahi ta'ala." Amat sangat baik. Duduk berzikir. Wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur, pada waktu menjelang subuh, ia banyak istighfar. Amat sangat baik.